Calling paper, got him talking nice to me. Down the bottle, it be going right through me. Brown baby down to take a flight to me. They think that I'm stunting, but it's slight to me. Piling paper, got them talking nice to me. Guess that's why the labels want the rights to me. City on my back and it feel light to me. They think that I'm stunting, but it's slight to me. Oke, halo sahabat Jeep, selamat datang lagi nih di channel Penuh Jeep. Channel yang sering update, tiap hari gak pernah bolos. Oke, bersama saya Alvin dan ini di sebelah saya udah ada Vincent. Ya, ini Vincent. Salah satu marketing yang ada di Pioneer Jeep. Nah, hari ini tuh lagi banyak-banyaknya pengerjaan lip kit. Iya, betul. Ya, lip kit, terutama yang 2,5 inch. Dan juga ada beberapa penambahan parts juga nih, kaki-kaki khususnya. Ini customer-nya Johannes, itu kayak penambahan ada big bracket, yang dimana tampilannya itu udah, mobilnya udah ganteng, ini kokopik nih yang punya. Tampilan ganteng, terus pengen upgrade performance juga, kaki-kaki mau ditambahin, lontar dragline segala macam, heavy duty, teraflek. Dan ada customer-nya Johannes juga yang, ini mobil legenda nih kalau kata Fitra Heri nih. Mobil mantap ya. Mobil mantap, yang ada di Indonesia tuh cuman gak sampai jari tangan gua nih. Berapa jarinya? 10 kan, jenis sedikit ya. Nih. Ini mobil Land Rover Defender. Tipenya itu yang 110 sama kayak mobilnya Om Anto Jangkar. Wih, mantep banget itu. Ada yang hitam sama yang dalam tuh warna-warna hijau kecoklat-coklatan kali ya gua bilang ya. Itu mau pasang winch dari Warren M8. Nah, jadi buat kalian mungkin yang punya mobil selain Jeep, itu masih bisa kita pasangin winch kan, koipinnya. Betul. Contohnya kayak ya New Jimny kita juga bisa. Bisa. Kita punya bumpernya juga, tangga, roof rack kita masih ready. Nah, kita balik lagi nih Kelvin ke awal. Ini ngomong-ngomong soal lift kit. Nah, ya. Bulan Januari ini kan Pioneer Jeep udah beberapa ngerjain pengerjaan buat lift kit nih. Kalau tadi gua ada ngobrol juga sama salah satu customer kita di sini nih. Kan ada pengerjaan buat lift kit 2,5 inch nih. Nah, coba kalau nggak salah nih, gue juga liat Koipin nih, ada customer datang mau di lift kit. Coba ceritain sedikit Koipin mengenai kayak latar belakang si lift kit ini lah gitu. Kenapa orangnya mau pasang lift kit? Terus ya kenapa 2,5 inch? Kenapa nggak 3 atau 4? Coba deh boleh. Nah jadi tadi kebetulan ada satu customer datang, dia bawa mobilnya ini ya, kebetulan mobilnya bagus juga ya, Arctic ya modelnya. Hmm. Nah, dia nanya nih, ini dia ada mobil, dia mau ditinggiin. Hmm. Dia mau kelihatan keren, gagah, sangar gitu. Nah tujuannya sendiri, dia masih belum tahu kan. Pertama kan kita datang, kita kenalan, terus kita ajak, saya ajak duduk gitu. Dia bilang, ini saya mau cari lift kit nih, ada lift kit apa aja gitu. Ya, nah terus ngobrol-ngobrol, yang pasti pertama-tama aku langsung tanya nih, Pak, ini Bapak mau pasang lift kit, mau naikin lift kit, kebutuhannya itu untuk penggunaan di mana? Soalnya kan orang kan kalau misalnya mau pasang lift kit kan pasti kita mesti tahu dong mereka mau buat harian atau mau buat main gitu kan. Ya. Nah jadi ngobrol punya ngobrol, si bapak ini mau buat harian. Oke, harian. Nah, mau buat harian akhirnya saya tawarin nih ada beberapa pilihan lift kit untuk harian. Jadi kita kan Pioneer sendiri punya beberapa pilihan lift kit ya. Ya mau dari lift kit yang 20 juta ada, 30 juta ada, 40 juta, bahkan sampai 90 juta juga ada gitu. Nah karena itu saya tanya si bapak, Pak, kalau mau buat harian, sebenarnya tuh kita lift kit yang 20 jutaan aja tuh cukup. Kita bisa menggunakan lift kit dengan shock single fox contohnya. Atau mau di upgrade lebih naik lagi, kita ada yang piggyback, itu yang sekitar 40 jutaan ya. Atau mungkin mau yang ekstrim sekalian, itu dengan 3,5 inch ya, itu bisa yang 90 jutaan gitu. Nah kalau kebetulan si bapaknya nanya, iya saya mau harian, tapi saya juga nggak mau yang single gitu. Kalau yang tabung double lah. Iya, biasanya, kan? Ternyata ngobrol punya ngobrol, dia sebenarnya tuh demen main off-road ekstrim. Dia punya mobil, saya lupa tadi lupa mobilnya apa, tapi dia ada mobil custom yang udah full modif, itu dia suka main di lumpur. Mainnya medan lumpur, nah karena itu saya rekomendasikan pakai yang Falcon Piggyback. Piggyback, ini belakang kita nih. Kenapa? Karena Falcon Piggyback selain bagus buat on-road, dia juga bisa disetel untuk off-road extreme. Nah, jadi kelebihannya karena dia bisa disetel, plus jumlah nitrogen sama anginnya, sama olinya jangan lupa, dia lebih banyak daripada yang single. Iya, betul. Jadi untuk komprehensinya pasti jauh lebih nyaman.
Ya. Nah, setelah kita ngomongin Rifkit menggunakan piggyback segala macam, saya juga nggak ketinggalan karena dia orangnya kan emang sih buat harian ya, buat nyantai ya. Tapi kan saya bilang, Pak, kita juga bisa memodif Bapak punya mobil nih, nggak cuma hanya buat harian aja, tapi dengan Rifkit yang sudah ada kita bisa maksimalkan supaya Bapak bisa suatu saat mau main off road pun bisa gitu. Gimana caranya? Saya tawarin intake engine. Okay. Itu kan buat nambahin performa betul ya. HP sama torsi kan naik ya. HP naik 9, torsi naik 10. Ya. Terus drag ring, long tie rod-nya sama shock steer-nya juga kita pakai yang merek Teraflex. Supaya makin mantep semuanya. Jadi itu sih kalau kita ngomong ya, kita sebenarnya ready semua, Pionir soalnya. Jadi tinggal mau tambah ini, tambah itu ya ada semua. Okay. Nah, jadi Pionir itu nggak cuma jualan barang dari gambar ya, Pipin ya? Iya, betul. Benar-benar emang ready stock. Dan kenapa apa barang-barangnya nggak nongol di media sosial? Karena saking banyaknya sampai sih bingung mau tampilin yang mana dulu gitu loh. Tapi kalau kalian mau tanya barang, itu kita pasti ready stock. Apalagi terutama kayak lift kit ataupun kaki-kaki. Ya. Gitu. Nggak usah ragu, langsung telepon, tanya aja ke kita. Nah, kita juga kan salah satu dealer internasional. Betul, kita authorized dealer Teraflex ya. Teraflex, terus ada Baha Design buat cari lampu-lampu. Nah, kebetulan customer Kuipin mau nambah lampu-lampu kan nih? Nah, kebetulan sih yang customer ini juga dia cari penerangan ya, tapi memang penerangannya buat dalam kota ya. Pertama sih, saya tanya kebutuhannya buat yang seberapa terang gitu kan. Tapi katanya buat yang harian aja gitu, jadi ya buat santai lah. Maka dari itu saya tawarinnya tadi Rigi Radiance sih. Soalnya Rigi Radiance itu selain buat hari yang oke, dia juga ada lampu senjanya ya. Jadi bisa ya buat nongkrong-nongkrong kan keren juga ya. Keren juga kalau sore-sore menjelang malam gitu. Iya, apalagi piri yang ada backlight-nya biru gitu. Oke, dan kira-kira setelah upgrade-an lift kit 2,5 inch ini, dia ada mau tambah-tambah lagi nggak? Mungkin ban velg? Untuk ban velg sih tadi ada dibicarakan tapi memang belum sih ya. Okay. Tapi udah masuk pembicaraan. Oh, yang pasti sih saya rekomendasiin tadi juga kita nggak ketinggalan. Kan udah ganti tambah lampu ya, udah tambah lampu itu saya tawarin juga aki Optima. Karena akinya dia kan udah masih yang standar yang lama ya. Iya. Jadi saya tawarin yang Optima karena Optima sendiri kan bagus sekali buat Jeep ya. Nah, aki Optimanya ada dua nih di Pionir Jeep nih, Pepe. Ada D31A, ada juga D34. Ini betul. Gimana nih, Omnya? Nah, karena dia mesinnya 36 bensin. Dan kebetulan memang masih bukan yang buat ekstrim-ekstrim sekali, masih bisa pakai yang D34. Oke, D34 yang yellow top. Iya, betul. Kita juga dealer resmi Optima sama aja. Jadi nggak cuma buat si kaki-kaki aja nih, cuman lampu juga, terus support system kayak aki juga kita udah. Iya, betul. Dan pasti aku mengingatkan lagi, kalau kalian mau konsultasi masalah modifikasi mobil Jeep, itu langsung aja di Instagram atau kontak tim marketing kita. Dan sama satu lagi kali Kevin, mungkin tadi soal lift kitnya masih kurang jelas mengenai kayak harga murah itu modifikasi mobil lift kit sebenarnya beragam sih Kevin ya. Iya, untuk modifikasi lift kit beragam sesuai budget juga kan. Iya betul. Yang murah 20 jutaan itu juga ada, cuman untuk shocknya pasti pakai yang single loh. Foxnya ya? Yang single. Mau Teraflex single atau Fox single, tapi ya yang single. Tapi bisa 20-an udah dapet lift kit. Daripada kalian ganjel-ganjel per kan. Biasanya kalau yang setahu saya nih dulu-dulu tuh kalau mau lift kit pasti ada ganjel per. Ya, itu pasti kurang safety terus kurang maksimal juga ya. Maksudnya dengan harga yang enggak tahu beda jauh juga lebih baik kita pasang lift kit sih. Untuk 2,5 inch Teraflex single harga 20 jutaan itu udah oke banget sih. Oke deh. Kira-kira ada lagi kan, Wipin? Kalau dari saya sih mengenai lift kit yang nanti nih, yang mobil akan kita tampilin setelah video ini, itu sudah cukup sih. Jadi berarti omnya nih kalau aku rangkum, omnya pengen dia buat harian, tapi pada saat dia mau main, bisa. Itu juga bisa. Karena dia udah pakai dari Falcon yang piggyback. Iya betul, yang bisa di-style. Bisa di-style juga kan. Di on-road oke, okay, di off-road juga oke. Okay. Betul sekali. Oke deh, sahabat Jeep. Berarti tungguin aja nih hasil jadi dari mobilnya si Om ini seperti apa nih, karena teman-teman di depan tuh masih ngerjain. Iya ya. Betul sekali. Oke deh, kalau kalian mau cari kita di marketplace, kita juga ready, ada di Bukalapak, Tokopedia, Blibli, udah official semua ya Pepin? Sudah. Dan terakhir kita ada di Shopee atau mau di Instagram juga boleh, mau komen di YouTube juga bisa Pepin. Silakan. Pasti kita balas.
Dan ya udah, sampai jumpa di video berikutnya sama Jeep. Jangan di skip dulu karena ini masih ada hasil jadi dari mobilnya. Let's go.